sakit justru saya tidak tahu. Oh, makanya tahu. Agak kaget waktu tahu tiba-tiba Mbak Nita udah nggak ada. Itu cukup kaget juga sih dengarnya. Ternyata tadi Mas Indro cerita bahwa itu dia dari Agustus 2017 apa? Iya. Saya nggak tahu. Oh, dia masuk rumah sakit, nggak tahu. Saya baru tahu tadi pagi karena meninggalnya di rumah, pagi masuk ke rumah sakit Mbak. Aku nggak pernah tahu. Gitu. Tapi melihat sosok ibu sendiri seperti. Dia kan orangnya kan tegar banget kan, kayak cowok merokok apa ya kan. Iya, makanya saya kaget juga dia. Ternyata saya tanya anak saya sakit apa kan, bukan paru-paru. Mbak Nita tuh setahu saya ibu rumah tangga yang juga sangat care kepada anak-anaknya, sosok yang menyenangkan juga, dekat juga dengan teman-teman daripada anak-anaknya, gaul lah setahu kami. Nah itu jadi mudah-mudahan Mas Indro terus Mbak Putri anaknya beliau semua dalam keadaan ikhlas untuk melepas Mbak Nita. Pastinya sekarang Mbak Nita juga sudah lebih bahagia. Ya, saya ikut berduka cita atas nama saya Rina Hasim dan keluarga Perspati Kawan dan anak-anak saya. Kita turut berduka cita atas kepergian istri dari Mas Indro.